itu bagaimana kita nak proses untuk syarikat AI ataupun Arduino Profit Intern. Kita sebelum tu saya nak test dulu suara saya sama ada okey ataupun tidak. Alright, dulu. Okey. Jadi setiap kali Arduino Profit Intern ni sebenarnya kelas inilah kita bertujuan untuk kita punya orang kata training dalam latihan intern. Okey. Pertanyaan, okey. Jadi semua intern yang ada tu API itu Arduino Profit Intern diwajibkan join lah, right? Okey, jadi saya harap sahabat kita ada yang sudah mula join. Kita tunggu untuk sahabat yang lain yang join. Dan untuk maklumat semula, mungkin anda yang tengok video ini kemudian, kenapa gaya macam saya bercakap ni, kita macam ada yang bercakap kan? Sebenarnya kelas ini saya buat live. Live di YouTube. Bila kita live di YouTube, kita ada sesi kata boleh berhubung dua hala. Itu di live chat. Okey, jadi pada rakaman nanti mungkinlah boleh dikatakan tak ada lah. Okey, saya cakap seorang. Sebab di rakaman dia tak akan nampak kita punya masa live tu. Okey, masa live tu siapa kita cakap sebagainya lah. Okey. Jadi sementara kita menunggu sahabat kita untuk hadir pada kelas ni, okey, siapa yang tengah tengok dan juga hadir boleh komen hadir. Orang komen lah. Jadi kita tahu siapa yang hadir. Okey, boleh tekan perkataan hadir dekat orang komen. Alright. Jadi saya pun nak tahu suara saya sama ada okey ataupun tidak. Okey. Okey, sahabat kita ada yang dah mula komen. Okey, Nabila. Nabila, Sazlin. Naim, ada. Okey. Okey, jadi saya akan mulakanlah sementara tunggu sahabat. Siapa yang baru join, anda boleh komen hadir. Okey, untuk kelas Grow Sales untuk API. Okey, kepada semua sekali, untuk saya ulang sekali lagi lah, untuk Arduino Profit Intern ni, pagi tadi kita dah tahulah bahawasanya tujuan kita untuk buat kata company ini, kita ada tujuan. Satu saja, iaitu kita nak ada pendapatan sendiri. Itu tujuan utama kita. Yang keduanya, bersama dengan tim kita, kita akan buat satu tindakan. Okey, buat satu tindakan bersama. Okey, Aklina hadir. Sahabat-sahabat yang baru join, yang sila komen hadir. Siapa yang hadir? Sebab saya nak tahu siapa yang hadir. Okey. Jadi, untuk bahagian sale. Sale ataupun marketing. Yang tu kita kena faham. Dia satu konsep yang sangat berbeza. Iaitu, untuk position ataupun jawatan dalam API itu, ada sahabat yang memegang sebagai jawatan sale and marketing. Okey. Jadi, kita akan go through lah. Okey, dia punya konsep dia. Sale and marketing. Okey. Sale and marketing. Kalau anda tak clear, beritahu kan. Takut saya tulis terlalu tinggi. Saya tak nampak dari segi dalam video lah. Okey. Sale. Marketing. Okey. Okey. Untuk sale and marketing. Okey. Kalau ikutkan dari segi bisnes. Okey. Dalam satu circle bisnes ini. Okey. Ini kita punya organisation. Ataupun API. Company API lah. Okey. Untuk marketing ini, dia sebenarnya bertindak sebagai kita punya, orang kata, muka depan. Ataupun cara kita nak tarik orang daripada luar untuk dapatkan ataupun dipanggil proses prospecting. Saya akan beritahu sekejap lagi lah. Tapi sebelum ni saya akan beritahu satu rangka yang mudah supaya anda faham. Okey, ini adalah fungsi marketing. Di mana kita nak tarik orang daripada luar ini, okey, untuk kenal kita punya produk ataupun servis kita. Okey, dan apabila dia bersetuju ataupun dia bertanya apa benda ni yang dia nak beli dan sebagainya, itu adalah fungsi sale. Sale ini sebenarnya dia berada di bahagian dalaman dan marketing dia berada di bahagian luaran. Nampak tak? Jadi fungsi marketing ini dia lebih kepada kita nak panggil orang. Panggil orang daripada luar untuk datang ke sini. Dan apabila
customer ataupun pelanggan itu dia dah sampai ke sini, itu adalah fungsi sale. Iaitu sebab tu dipanggil ataupun kalau anda pernah dengar dipanggil sebagai close sale. Close ni maknanya kita close lah, kita tutup. Maksudnya kita dapatlah pelanggan tu. Okey, siapa yang baru masuk boleh komen hadir, saya nak tahu kehadiran untuk semua intern lah API. Jadi fungsi marketing ini bukan kata-kata sebagai kita nak panggil orang jauh datang dekat dengan kita. Dan apabila mereka sudah berada dekat dengan kita, itu adalah fungsi sale, di mana kita nak close ataupun kita nak jadikan dia sebagai kita punya pelanggan lah. Okey, maknanya mereka yang berada jauh ni kita nak panggil dia datang dekat ini. Ini dipanggil sebagai prospek. Mungkin anda pernah dengar istilah prospek. Okey, jadi itulah maksud dia. Maksudnya orang luar ataupun stranger yang belum lagi jadi kita punya pelanggan. Dan apabila dia datang dan dia membeli dan sebagainya, dia boleh dikatakan bahagian sale yang close sebagainya, dia boleh dikatakan sebagai pelanggan. Okey. Jauh prospek, yang dah jadi dekat sebagai pelanggan. Jadi pelanggan ni boleh dikatakan dia sudah jadi sebahagian daripada, sebenarnya sebahagian daripada, okey, Arif hadir, okey, Hawa hadir, Azwadi hadir. Okey, sahabat yang baru sampai boleh komen hadir ya, saya nak tahu anda punya kehadiran. Jadi sales and marketing ini lebih kurang kita kata kita panggil orang jauh untuk datang dekat. Maknanya prospek dipanggil prospek. Tapi apabila dia dah sampai kepada kita dan dia membeli dan sebagainya, dipanggil pelanggan. Sebab tu dalam bisnes lah, di mana anda ada company API dan sebagainya, kadang-kadang yang menyebabkan anda ada sale ataupun jualan ni, kadang-kadang selain daripada prospek yang jauh ni, anda kena jaga pelanggan yang sedia ada. Sampai ke hari ni, berapa orang dah membeli produk kopi hijau? Kata biasa kalau melibatkan hartanah ni, biasa jarang orang buat rumah banyak kali. Tapi kalau melibatkan produk, biasanya orang akan beli banyak kali. Contoh macam sahabat kita Azwadi, dia dah jual produk pada bulan lepas. Okey, Ashirah hadir. Okey, siapa yang baru join tulis komen hadir. Jadi sahabat yang dah ada customer ataupun pelanggan sedia ada, anda kena ingat mereka yang akan terus membeli dengan anda adalah pelanggan. Jadi untuk program API ni, kalau anda kata sahabat-sahabat yang kita yang sebelum ini, kebanyakannya API ataupun intern yang dah tamat intern kan, mereka dah ada pelanggan, mereka tidak follow up balik pelanggan yang sedia ada yang selama. Mungkin pelanggan yang sebelum ni tercari-cari nak beli dengan siapa dah, sebab intern ni dah tamat intern. Jadi mungkin dekat situ anda boleh ambil peluang untuk follow up balik pelanggan yang sedia ada ni. Dan paling penting dalam sales and marketing ni, anda kena wajib jaga database ataupun pelanggan yang memang sudah beli dengan anda. Itu poin paling penting. Sebab yang menjadikan API ini ada sale ataupun jualan setiap bulan, sebenarnya adalah mereka yang sudah pun menjadi pelanggan, bukan mereka yang daripada jauh. Yang daripada jauh ni mungkin anda cuba buat copywriting, buat live, kita nak panggil lah orang jauh tu dekat dengan kita. Tapi mereka yang dah dekat dengan kita ni kita kena jaga. Maksudnya pelanggan yang sudah ada ni anda kena selesai bertanya khabar. Kak, macam mana kak produk kopi hijau tu, okey tak? Ada kesan yang baik tak? Jadi okey, jadi anda tanya tu waktu yang ambil masa sikit, supaya kita dah budget, dia dah habis minum dalam seminggu ke dua minggu ke, mungkin dia akan tanya lagi, dek ada lagi tak sekotak dek? Saya nak lagi lah sekotak. Nampak tak? Jadi waktu dia kena dan juga anda selalu berhubung dengan pelanggan. Itu paling penting lah untuk memastikan syarikat API anda ni sentiasa dapat jualan ataupun sentiasa dapat kata pembelian lah daripada pelanggan. Jadi anda kena faham dalam API punya company ni, mereka yang anda target sebenarnya ada dua. Pertama sekali orang yang jauh, iaitu prospecting. Yang ni lah anda duk buat live, anda duk buat copywriting, anda duk buat poster cantik-cantik, anda memanggil orang yang jauh ataupun orang yang ataupun pelanggan barulah, macam tu. Tapi apabila mereka dah pergi ke sana, mereka dah jadi pelanggan. Dekat sini mereka dah beli produk dengan anda, bukan bermakna sampai situ je. Kebanyakan orang dia berniaga dah beli sekali, okey, tak kisahlah, cari pelanggan baru pula, hari-hari cari pelanggan baru. Yang tu yang jadi susah bisnes tu. Jadi kebanyakannya mereka yang boleh kekal maintain bisnes adalah mereka menjaga pelanggan yang sedia ada.
sebab tu mereka boleh orang kata boleh grow dengan cepat. Jadi syarikat API ni mungkin anda dah dapat customer seorang, dua orang. Kalau boleh tanya dia, "Kak, produk ni okey tak kak setakat ni?" Dia kata okey, sedap minum. "Kak, boleh tak kak recommend ke kawan-kawan yang lain ke, pokok ada ke nak apa? Nak diet juga ke, boleh kak recommend kak? Bagi nanti saya bagilah komisen sikit kan." Ataupun anda bagi harga murah sikit ke kakak tu ke sebab dia recommend ke orang lain. Nampak tak? Anda kena pujuk pelanggan yang sedia ada ni untuk dia lebih berkembang kepada prospek. Dengan itulah anda dapat mencari pelanggan yang baru. Cara fokus kepada pelanggan ataupun go through kepada pelanggan yang jauh secara teruslah. Okey. Jadi saya harap anda faham bagaimana sales and marketing dia punya dua-dua kompakmen yang berbeza. Iaitu marketing ni fungsi dia dia memanggil orang yang jauh. Suruh datang dekat. Untuk sale, mereka yang datang dekat dengan kita ataupun kita nak close dia. Jadi dua fungsi berbeza tapi mempunyai orang kata peranan berbeza tetapi mempunyai konsep yang samalah. Okey, jadi saya nak terang kepada anda dari segi kenapa. Okey, saya nak tahu kepada anda kenapa apabila kita dah panggil guna marketing lah, kita dah panggil orang tu daripada jauh datang dekat kita, kita susah nak close sale. Maksudnya kita nak pujuk dia suruh beli, susah. Ada macam je alasan. Kadang-kadang WhatsApp tu dia blue tick. Blue tick ni maksudnya dia tak layan lah kita. Ini ada cara juga, cara dia. Jadi saya akan terangkan kepada anda step by step. Tapi sebelum tu saya nak beritahu anda satu benda lah. Okey. Ini adalah kita. Ini adalah kita sebagai penjual. Okey. Dan ini adalah prospek. Bukan pelanggan eh. Prospek. Prospek ni maknanya saya dah terangkan tadi dia orang yang jauh. Orang yang jauh. Okey. Dia sebenarnya untuk orang kata untuk kita sebagai penjual dan juga prospek ni kita ada halangan. Halangan iaitu kita ada dua halangan. Halangan ni maknanya dinding lah, tembok. Okey, kita ada dua halangan. Alright. Okey. Ini adalah produk anda. Produk anda ni anda nak jual kepada prospek. Tetapi anda ada halangan. Jadi kita nak pecahkan halangan tu. Macam mana? Itulah yang selalu orang kata susah. Okey. Pertama sekali kalau jika anda jenis tak malu. Tak malu, memang jenis berani gila lah. Anda boleh terus tumbuk halangan ni dan terus kepada prospek tu. Tapi setengah orang tu dia rasa macam segan. Dia takut ataupun dia malu. Jadi nak memecahkan tembok tu sebenarnya agak susah lah. Okey. Tapi ini prospek. Tapi kalau anda berjaya pecahkan tembok, maknanya berjaya close prospek ni membeli, maknanya tembok tu sudah tak ada, itu bermaksud dia sudah menjadi pelanggan. Okey? Okey. Okey. Jadi ini adalah tembok yang pertama. Okey, tembok yang pertama itu adalah memihak kepada kita sendiri. Iaitu dari segi sifat kita sendirilah. Kita nak approach dia tu macam mana. Kadang-kadang kita sendiri yang banyak fikir. Contohlah kita nak jual produk ni kepada pelanggan sana. Kita ada dua tembok kan. Tembok pertama, tembok kedua. First barrier, second barrier. Okey. Jadi kita nak jual produk ni kepada prospek ni, tembok pertama dia menghala kepada kita dulu. Okey, apa benda tembok yang menjadi penghalang buat kita sendiri? Pertama sekali anda punya mindset lah. Maksud saya, saya boleh ke jual ni? Susahlah nak jual. Anda sendiri yang menjadikan tembok tu. Faham tak? Maksudnya anda sendiri yang menjadikan benda tu tembok ataupun susah anda nak. Sebab anda berfikir mindset anda tu. Jadi anda kena fikir, jika susah aku nak cari cara lain pula. Cara lain pula untuk pergi kepada prospek tu. Jika anda boleh fikir macam tu, sebenarnya tembok yang pertama ni anda sudah berjaya pecahkan. Iaitu tembok di pihak anda sendiri. Okey, faham eh? Selepas anda berjaya pecahkan tembok ni, anda akan fikir macam mana kita nak pecahkan tembok untuk prospek pula.
Tapi kebanyakannya mereka yang yang gagal jual ataupun mereka yang berjaya gagal close klien itu sebab apa? Sebab tembok dalam diri sendiri ni pun tak lepas dah. Tembok ni, yang pertama ni. Tembok sendiri-sendiri ni adalah kita sendirilah. Kita yang menjadikan benda tu masalah. Contoh, banyakannya dari segi mindset ataupun sikap lah, attitude. Contoh, macam ni eh. Ada pelanggan tu dia janji nak COD pada pukul 4. Lepas tu kita buat tak tahu je ataupun lambat reply message ke apa, kita kata kita datang pukul 5. Jadi customer pun jadi macam apa, jadi malas dah berusaha dengan kita. Yang tu adalah salah satu tembok di sebelah diri kita. Ataupun diri kita rasa tak yakin. Okay, ataupun customer dah memang nak jumpa kita, tapi kita pula rasa malu, segan, minta tolong kawan boleh tak jumpa apa semua. Jadi benda tu lah yang menjadikan sebelah klien tu dah hilang tembok dia nak jumpa kita, tapi kita pula yang menjadi tembok untuk diri kita. Jadi syarat pertama anda nak close sale, anda kena pecahkan tembok yang ni dulu. Tembok yang ni dulu ataupun tembok yang pertama iaitu dari segi mindset anda. Okay, iaitu pertama sekali dari segi mindset. Mindset tu apa? Mindset tu dalam ni. Maksudnya mindset tu apa yang anda fikir? Tak boleh, malu. Okay, malu. Apa lagi yang rasa biasa? Okay, biasa yang berlaku. Kebanyakan mereka memang banyak berfikir, overthinking. Tak pergi lagi dah macam-macam fikir. Contoh eh, jika anda berada di rumah sekarang ni. Okay, apabila anda kata nak keluar rumah, anda beritahulah ibu bapa. Ni contoh eh, bukan cerita sebenar lah. Anda beritahu ibu bapa saya nak keluar rumah, nak pergi kedai, nak beli makanan ke apa kan. Lepas tu kita punya mak ayah kita kata jangan keluar. Dekat luar sana macam-macam perkara berlaku. Ada orang mati aksiden, kena gilis lori. Apa lagi orang cakap? Ada yang kena rompak, kena tikam belakang dada. Ada yang kena jumpa dengan penyamun, kena potong kepala. Nampak tak? Mak ayah kita tak bagi kita keluar. Sebab apa? Di luar sana bahaya. Maknanya sebelum kita keluar buka pintu tu dah macam-macam fikir. Kita jadi takut nak keluar. Sebab kat luar sana macam-macam bahaya. Tetapi jika anda berani pecahkan tembok tu, anda keluar juga. Buka pintu, keluar juga. Saya tanya anda, ada ke berlaku macam tu? Memang ada. Tapi bukan semuanya. Anda sendiri pun tahu dekat luar sana, naik kereta, naik motor, elok-elok je sampai kedai beli dan balik. Jadi sebenarnya, jika anda berada di mindset yang overthinking, terlebih fikir, kadang-kadang benda tu tak buat pun lagi, tapi dah fikir macam-macam, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Sebenarnya keadaan yang sebenar tidak seperti mana yang kita fikir. Nampak tak? Jadi perkara sekali adalah mindset yang menjadi penghalang untuk anda pergi kepada prospek ini adalah diri kita sendiri. Iaitu halangan yang pertama, iaitu kita punya mindset, cara kita fikir. Sebab tu mereka yang berjaya, banyakkan mereka mindset yang positif. Positif tu macam mana? Anda kata berlaku buruk ke tak buruk, dia steady je, positif je. Akhirnya dia yang sampai dulu. Sebab nak sampai ke satu tempat memang banyak halangan kan. Tapi dia yang sampai dulu sebab dia fikir positif je. Tapi mereka yang fikir negatif, satu langkah je pun, pijak batu je pun, dah macam-macam fikir. Oh, kat sini dah pijak batu, kat depan lagi lah batu besar jatuh tak kepala. Nampak tak? Padahal tak ada apa-apa pun. Jadi overthinking tu akan menjadi penhalang ataupun barrier untuk anda close sale ataupun close prospect ni. Jadi anda kena betul-betul ubah ataupun pecahkan tembok untuk diri kita yang pertama dulu, iaitu dari segi halangan ni. Okey, seterusnya, apabila anda berjaya pecahkan tembok ni, kita pergi kepada halangan pada prospek pula. Yang ni. Okey. Dia sebenarnya, prospek ni, dia datang PM anda, datang WhatsApp anda, datang call anda. Mereka memang ada masalah. Ataupun mereka ada sebab mereka call anda. Kalau mereka tak ada sebab, mereka takkan call anda. Antara sebab utama adalah mereka tengok anda punya promosi ataupun iklan dekat Facebook, dekat sebagainya. Jadi mereka datang call ataupun tanya sebab mereka nak tahu betul detail apa benda pasal Avinon. Okey, Izwan hadir. Siapa yang baru hadir boleh tulis dekat komen eh, sebab saya nak tahu kehadiran. Okey.
Jadi sesiapa prospek ni, dia sama juga macam anda. Cara prospek berfikir, dia sama dengan cara kita berfikir, penjual ni. Prospek ni dia ada masalah. Dia ada something. Sebab apa dia call anda? Contoh dia nak bina rumah. Memang totally dia nak bina rumah. Sebab tu dia call anda. Tetapi dia masih ada halangan ni. Ataupun dia punya barrier. Ataupun tembok ni masih ada. Apa tembok prospek? Kita kena tahu. Okay, pertama sekali, juga berkaitan dengan mindset juga. Kita ada mindset kita. Nak jual tak boleh. Segan. Orang tak nak beli. Ramai dah jual produk yang sama, tak laku. Nampak tak? Kita ada mindset kita. Kita kena buang benda tu. Untuk pelanggan prospek pula, dia juga ada mindset dia. Dia kata, dia kata betul ke antaranya mindset pelanggan, prospek anda boleh baca, betul ke produk ni berkualiti? Okey. Orang ni, macam nak layan tak nak layan je aku. Nampak tak? Contohlah kalau anda ada sikap yang tak baik. Mesej reply lambat. Buat layan tak layan. Jadi dia pun rasa macam tak bersungguh. Jadi ini adalah pemikiran prospek. Okey. Ataupun betul ke company ni betul-betul dipercayai, trusted? Betul ke produk ni memang dah ada orang dah kata testimoni berlaku? Jadi itu yang akan menjadi penghalang pada prospek tersebut. Jadi anda kena pecahkan. Anda kena pecahkan tembok ni. Kalau anda berjaya pecahkan tembok, anda wujudkan keyakinan pada prospek ni, automatically bila mana tembok ni tak ada, anda akan dapat jual produk anda ini tanpa ada masalah. Mungkin anda pernah tengoklah, saya ada buat kajian juga, bila mana anda perasan kalau ada satu team tu lah, ada orang tu dia dapat jual dengan mudah, sangat-sangat mudah, bercakap je terus dapat jual. Mungkin anda pernah jumpa kawan-kawan macam tu lah dekat luar sana, ataupun mungkin anda pernah dengar. Okay, jual apa-apa laku. Kau ni macam murah rezeki lah. Aku ni macam nasib malang, dapat jual apa-apa tak laku. Kau macam murah je, cakap je orang beli, cakap je orang beli. That's thing. Kenapa? Pertama sekali, mindset orang tu macam mana. Dia sangat-sangat positif. Okay, dia rasa aku boleh jual. Lepas tu dia seorang yang pakar memecahkan halangan pada prospek. Jadi bila mana halangan dua ni, okay, dapat dipecahkan, halangan diri kita dengan halangan prospek, automatik anda dapat close, dapat jual, dapat jual ataupun dapat dapat duit daripada prospek tu, dapat menjual lah ataupun dapat close prospek tersebut. Simple saja. Jadi nak close prospek ataupun pelanggan ni, nak jadikan prospek kepada pelanggan, sebenarnya bukannya susah. Dia ada dua halangan. Halangan diri kita, halangan dekat prospek. Anda kena fikir macam mana nak pecahkan dia, tembok tu. Okey, saya akan bagi tahu kepada anda secara detail lagi lah. Okey, ini adalah contoh. Jadi saya harap anda semua dapat faham lah konsep ataupun halangan yang ada antara kita dengan pelanggan. Kita kena tahu apa kita punya halangan. Apa yang menyebabkan pelanggan ni susah sangat nak beli dengan kita. Adakah dia tak faham kita explain? Ataupun dia memang dan sebagainya kan? Jadi anda kena pandai, kena kreatif. Dan antara cara kita nak jelaskan kepada prospek adalah, antaralah cara seperti itu anda adalah dengan robot. Mungkin anda tanya saya, Cik Wan, apa benda robot ni? Okey. Pertama sekali, kadang-kadang halangan kita dengan prospek ni, okey, kita penjual dengan pembeli ataupun kita punya pelanggan ada dua halangan. Halangan diri kita sendiri, halangan dekat pelanggan. Okey. Jadi caranya anda boleh go through, orang kata behind lah, behind the scene ataupun behind the table lah. Maksudnya anda boleh buat hack ataupun hack. Kalau setengah orang IT ni biasa panggil hack. Okey, kita hack sikit. Kita boleh terus pergi ke belakang prospek tanpa melalui halangan ni. Ataupun anda pergi ke atas ke. Kalau setengah orang power tu, dia boleh baca fikir orang, dia terus fikir, terus pelanggan dapat message lah, terus faham. Tapi benda tu memang ada knowledge yang lagi power lah kan. Tapi ada cara, anda kena guna robot, anda boleh dapat pecahkan terus halangan-halangan ni. Anda mungkin nak tahu apa dia. Okey, jadi saya akan terangkan. Okey, robot yang pertama, anda akan dapat pecahkan jualan ataupun pecahkan halangan. Maknanya kita sendiri masih lagi segan, malu. Tapi kita nak dapatkan sale juga kan.
Jadi anda boleh menggunakan khidmat bantuan ataupun khidmat bantuan kecemasan lah orang panggil, ataupun bantuan sampingan, iaitu robot. Okey, yang ni boleh salin eh. Boleh salin. Okey, robot yang pertama. Robot yang pertama. Robot yang pertama adalah copywriting. Copywriting. Kebanyakannya prospek ini dia pun jumpa kontak anda sebelum dia call anda, sebelum dia WhatsApp anda, dia akan jumpa copywriting dan juga iklan anda dulu. Semestinya akan jumpa iklan dan juga poster anda dulu sebelum dia call anda. Dan apabila dia call anda, maknanya akan berlaku halangan antara anda dengan dia, wujudnya barrier ni. Tapi sebelum dia go through jumpa anda dulu, okay, dia akan tengok iklan dan copywriting anda ataupun anda punya robot lah, sebelum panggil robot. Jadi cara yang paling penting untuk dia terus yakin sebelum dia call kita tu, dia terus bayar, tak tanya apa-apa, adalah menggunakan cara copywriting, iaitu anda kena tulis copywriting anda tu detail. Masuk saya detail dalam copywriting anda, anda kena tulis semua apa yang sepatutnya prospek ni tahu. Contoh, mula-mula pasal sentuh pasal masalah. Pasal masalah produk, masalah pelanggan tu. Jadi pelanggan ni bila dia baca ayat anda tu, dia faham, oh, ini masalah berlaku pada aku. Yang keduanya, anda terangkan dari segi testimoni produk tu. Jadi pelanggan tu akan nampak, oh, testimoni ni power ni, memang betul-betul jadi ni kalau aku pakai ni. Lepas tu, yang ketiga, mungkin anda boleh terangkan pasal produk pula. Berdasarkan pasal produk, benefit produk ni, kelebihan herba dia ke dan sebagainya. Jadi bila mana dia tahu produk ni bagus, dia akan tengok pula dari segi produk. Oh, produk ni bagus, tak baikkan kesihatan. Okey. Lepas tu, apabila go through produk, anda buat pula offer. Yang ni mungkin anda boleh tengok lah balik apa struktur copywriting. Maknanya offer ini, anda terus offer harga promosi. Kak, kalau kak tak ambil sekarang, promosi ni satu hari ni je. Lepas ni tak dapat harga ni dah. Hari ni je kak. Ambil hari ni terus dapat harga ni, promosi. Jadi dalam copywriting anda tu, anda create emosi supaya dia baca tu dia akan rasa nak terus beli. Okey. Jadi apabila copywriting anda tu lengkap, okey, last kali anda buat CTA, call to action. Maksudnya lepas dia dah baca semua, barulah dia call anda ataupun WhatsApp anda. Apabila dia call atau WhatsApp anda, dia tak fikir banyak. Tak fikir banyak. Okey, dan terus bayar dan juga beli sebab dia dah faham semuanya dalam copywriting anda tu. Jadi robot yang pertama adalah copywriting yang lengkap. Copywriting yang lengkap ni adalah copywriting yang panjang lah. Semua pasal produk anda ada dah terangkan dalam copywriting tu. Dari segi harga, mahal ke tak mahal, memang ada dah terangkan dalam copywriting anda tu. Jadi dia akan jadikan robot yang pertama untuk anda, orang kata, hilangkan halangan barrier ni. Sebab kalau dia dah mula kontak anda, anda kena ingat, dia sedang memahati. Memahati macam mana? Dia tengok apa jawapan anda, cara anda bercakap. Anda ni yakin tak yakin? Tahu banyak ke tak pasal produk? Sebab tu sebagai penjual ni, anda kena faham betul apa anda punya produk, package, rumah, servis, anda kena faham betul. Sebab kalau dia dah mula tanya soalan-soalan yang memang tak ada dalam copywriting anda tu, anda kena jawab dengan tepat dan betul. Kalau anda salah jawab, dia punya apa, halangan ni akan makin mendebal. Akan makin mendebal, mendebal, mendebal. Last kali, bila mana mendebal, akan hilang daripada radar kita. Last sekali dia akan blutik ataupun dia akan buat tak layan kita. Sebab dia tak percaya kepada kita. Dia tak percaya kepada kita. Cara kita explain dan sebagainya. Sebab tu antara teknik adalah dalam copywriting anda itu, anda kena explain betul-betul. Lengkap. Maklumat tu kena lengkap. Lengkap. Tapi kalau anda seorang yang power, bersedia untuk orang kata closing melalui manual, okay, anda tak perlulah buat copywriting lengkap. Supaya anda buat copywriting itu secara simple saja untuk menarik orang datang. Anda rasa anda yakin nak close diri, nak bercakap. Anda yakin dengan percakapan anda boleh close. Tapi kalau anda seorang yang masih lagi tak apa nak yakin, better guna robot ataupun bantuan sampingan lah. Okay? Okay, robot yang kedua. Robot yang pertama, copywriting yang lengkap. Okay, robot yang kedua adalah website. Website. Okay? Kepada anda yang mana golongan IT kan, kita ada tugaskan ada website sendiri. Jadi website itu sebenarnya adalah robot yang akan membantu anda untuk close client.
Mungkin pada waktu malam anda tidur. Dan klien di waktu malam dia tidur lewat. Jadi malam tu dia baca-baca. Bukan kata anda tidur, website pun terus tidur. Tak. Website akan terus on 24 jam. Jadi, website itu akan membantu anda punya sale ataupun mencari pelanggan tanpa secara automatik. Maknanya mungkin anda punya link website itu di mana anda sasarkan. Itu penting jugalah untuk marketing, memanggil orang jauh. Tapi bila mana dah datang dekat, itu akan jadi lagi mudah. Sebab apa? Bila website ada, copywriting ada, dia akan membagi keyakinan. Sebab ada setengah website yang power, orang beli produk tanpa jumpa orang. Maksudnya, dalam satu website tu, daripada atas dia baca, 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 keyakinan, testimoni, gambar, apa, pelanggan yang dah guna. Okey, dari segi benefit produk, last sekali, dekat bawah website tu bukan nombor telefon. Dia buat, orang kata, pembayaran. Pembayaran, maknanya plug-in. Dia punya feature dekat website tu pembayaran terus. Jadi, orang terus bayar. Terus bayar, kita ni, owner website tu tengah tidur, kabar-kabar dapat notification, orang dah bayar dah. Nampak tak? Orang tak jumpa pun kita, tapi dia boleh bayar. Sebab dia yakin apa yang kita explain, maklumat yang kita bagi. Sebab itulah kalau copywriting ni memang nampak macam tak menarik. Kalau website ni kita main dengan gambar, main dengan apa, dia punya gambar yang naik, culture, warna, okay, yang menyebabkan gambar orang dah beli, kita boleh tunjuk. Jadi, sebab tu ia boleh dikatakan sebagai satu robot ataupun auto. Okay, jadi robot ini sebenarnya yang mengautokan bisnes ataupun closing secara robot ataupun automatik lah. Beban di atas ni, kita bergantung kepada manual. Anda kena close. Kalau anda seorang power, tak ada masalah. Dia lagi berkesan. Tapi, anda kena berjaya pecahkan tembok. Pertama sekali, tembok diri anda sendiri. Yang keduanya, tembok anda punya pelanggan tu. Okay? Okay, setakat ni lah. Ada lagi saya nak terangkan satu formula untuk closing ni. Tapi sebelum tu saya nak tanya, siapa yang faham apa yang saya cakapkan, sila komen dekat live chat. Okay, faham. Okay, tu lah perkataan faham. Okay, sila komen eh. Saya nak tahu siapa yang ada bersama kita lah waktu ni. Okay, Izwan faham. Okay, Arif faham. Okay, Hawa faham. Okay, Rizal faham. Naim faham. Okay, Aklina faham. Okay, sahabat-sahabat lain kalau ada boleh boleh komen eh. Okay, Ashirah faham. Nabila faham. Okay. Okay, Azwadi faham. Okay, Sazlin faham. Okay, mungkinlah kalau rakaman video ni kita dah save tak lagi, mungkin anda play lah saya cakap macam saya cakap seorang kan. Sebab kali ni kita tengah live. Jadi kalau dah rakam nanti, chatting yang live chat ni takkan keluar dekat video. Okay, jadi saya akan teruskan yang seterusnya. InsyaAllah benda ni akan dapat membantu, okay, anda punya pergerakan syarikat untuk close sale. Sebab kita memang nak close sale, tapi kita kena faham konsep dulu. Siapa kita, siapa pelanggan. Kalau kita dah faham konsep tu, siapa-siapa sahaja pelanggan datang, kita boleh anggap benda semua pelanggan adalah sama saja konsep dia. Jadi cara kita nak close tu, yang tu bergantung pada kita sendiri. Setengah pelanggan tu dia tengok anda pun dia nak beli dah. Dia tengok anda pun dia rasa nak beli dah. Kalau anda sampai tahap tu memang power lah saya beritahu. Sebab dia tengok anda rasa macam, "Eh, baiklah budak ni, rasa jujur, rasa nak beli." Rasa ada setengah orang tu, okey, tengok dia pun rasa macam tak nak beli. Ada juga berlaku macam tu. Tapi benda tu orang kata benda yang subjektif lah. Sebab kadang-kadang aura yang keluar daripada badan kita sebab positif kita tu sampai dia dapat rasa. Dia rasa macam kita ni macam dapat panggil dia lah. Yang tu lah. Okay. Jadi saya akan terangkan dari segi sales cycle lah. Ataupun kitaran. Setiap benda dalam dunia ni anda kena faham ada kitaran dia. Setiap benda dalam dunia ni ada kitaran dia. Kitaran macam mana? Saya pun nak beritahu anda lah kitaran eh. Rasa cakap pasal kitaran. Okey. Yang pertama, kalau anda tengok haiwan. Haiwan dia ada kitaran dia. Pertama sekali, dia ada mangsa, pemangsa. Pemangsa ni kita ambil dari segi harimau ataupun singa. Pemangsa dia makan daging kan? Okey. Lepas singa tu makan daging, makan orang kata makan lembu lah contoh. Dia makan lembu. Okey, lembu tu pula makan rumput. Rumput pula ditumbuh sebabkan tanah. Tanah pula ada bakteria. Bakteria tu datang daripada mana? Datang daripada bangkai-bangkai.
bangkai siapa? Bangkai itulah bangkai haiwan daripada mangsa dan juga pemangsa. Jadi dia ada kitaran yang lengkap. Sama juga dengan bumi. Bumi dia juga ada kitaran lengkap juga. Lengkap macam mana? Kitaran lengkap tu maksudnya daripada susunan apa bumi berputar dan sebagainya. Ini anda dah tahulah belajar sains. Sama juga dengan manusia. Manusia dia pun ada kitaran lengkap. Saya hidup dalam generasi ni. Apabila saya dah meninggal, generasi cucu cicit saya akan hidup pula. Sama juga dengan anda. Jadi, orang mati, bayi baru lahir. Orang mati, bayi baru lahir. Itulah kitaran lengkap. Kitaran yang sangat lengkap. Jadi, setiap hari, siang malam, umur berlanjut usia. Badan yang setakat ini gagah akan menjadi lemah. Dan akhirnya tidak bernyawa. Jadi, totally ada kitaran yang lengkap. Okay? Sama juga dengan sale ataupun jualan ni. Kita juga ada kitaran untuk sale. Yang ni saya akan terangkan. Okay. Pertama sekali, nampak tak dalam video? Aku tak nampak. Kitaran jualan. Kitaran jualan. Okey. Kitaran jualan ni, untuk anda menjual kepada pelanggan anda atau prospek anda, anda kena tahu apa kitaran dia. Kalau anda dah faham konsep, anda akan takkan ada masalah. Aku dah boleh target dah siapa aku nak target. Sebab aku tahu siapa pelanggan yang aku nak cari. Dan siapa mereka dan apa psikologi yang aku boleh gunakan untuk menguasai mereka tu membeli. Sebab anda dah kuasai everything. Mindset anda ada dah kuasai dah. Tembok pertama dah pecah. Yang keduanya aku nak pecahkan tembok pelanggan tu macam mana. Nak suruh dia yakin dengan aku. Nak suruh dia beli dengan aku. Nak suruh dia memang anggap aku ni lah orang yang boleh menyelesaikan masalah dia. Bukan orang lain, aku. Di situ anda punya kena ada mindset. Ataupun kena fikir macam tu lah. Mindset ni maksudnya anda berfikir macam tu. Okey. Jadi, pertama sekali, kita ada kitaran jualan ni adalah ada tiga lah. Saya boleh anggap tiga. Okey. Okey, tiga. Yang pertamanya adalah sebelum. Seterusnya adalah semasa. Dan selepas. Okey, sebelum, semasa dan juga selepas. Ini adalah cara kita bersama ataupun kita deal dengan pelanggan lah. Ataupun prospek lah. Sebab pelanggan tu yang dah beli. Yang prospek ni yang belum beli lagi. Orang stranger. Pertama kali jumpa kita. Okey. Yang pertama ni, sebelum ni adalah kita buat. Orang kata apa? Marketing. Sebelum ni memang kita target marketing. Marketing ni maksudnya apa yang anda buat, marketing, promosi ataupun nak target orang jauh datang dekat ataupun dipanggil prospecting lah. Prospecting ni maknanya anda mencari pelanggan, mencari prospek, bukan cari pelanggan lah, cari prospek. Jadi apa yang anda buat? Setakat ni saya rasa semua orang buat benda ni. Semua orang buat benda ni. Okay, semua orang buat prospecting, semua orang mencari pelanggan, semua orang promo, semua orang buat live, semua orang buat website, semua orang buat live Facebook ataupun semua orang buat apa? Buat video, iklan, TikTok, ramai semua orang buat. Semua orang fokus dekat sebelum. Tetapi yang failnya adalah semasa dan juga selepas. Bila dapat pelanggan WhatsApp, tak tahu nak buat apa. Dan sekali tak dapat prospek tu. Okey, untuk sebelum. Dekat sini, saya rasa anda dah banyak buat. Dalam API, Arduino punya program, pertama sekali kalau anda tengok manual tu banyaklah. Antaranya adalah dari segi buat copywriting. Buat copywriting, buat poster. Poster ni edit dekat Canva. Okey, buat iklan apa dekat TikTok. Buat live. Anda akan cakap dekat saya, "Cik Wan, saya dah macam-macam buat dah, tapi tak ada lagi pelanggan." Okey, ini mungkin berlaku orang kata sasaran anda lah. Anda buat ni anda sasar dekat mana? Itu masalahnya. Ataupun anda dah buat avatar. Avatar ni maknanya anda cari, anda tapis pelanggan mana yang anda patut buat. Sebenarnya sebelum ni, kita ada banyak benda kita boleh buat. Jadi company API ni sebenarnya anda boleh merancang dengan kawan-kawan. Di mana aku nak sasar? Rakyat Malaysia ada 32 juta. Ramai sangat tu nak target. Tak sempat nak target semua. Jadi kalau aku target 30 juta orang tu, mungkinlah tak sampai kepada mereka yang betul-betul ada masalah yang nak aku selesai tu. Jadi anda kena cari orang yang terus tepat. Contoh nak jual kopi hijau. Okey, Aizat hadir. Okey, contoh ada yang jual kopi hijau. Jadi anda kena cari mereka yang berminat dengan kopi.
bukan jual jual kepada mereka yang tak boleh minum kopi. Jadi kalau anda sasarkan secara umum, maknanya rugi masa. Rugi masa. Anda kena terus sasar kepada mereka yang betul-betul minat kopi. Terus mereka akan membeli. Okey? Okey, jadi untuk kitaran jualan ni, untuk close sale, dia panggil close sale lah. Dia ada kitaran dia. Sebelum, semasa dan selepas. Ini kita akan bincang. Okey, jadi sebelum ni, anda buat macam-macam lah. Copywriting, poster, API. Okey, satu lagi JSA. JSA ni antara cara sebelum yang sangat berkesan lah. Sebab JSA ni sebab dia anda direct contact dengan orang tu. Kalau online ni dah ambil masa sikit untuk orang kenal lah. Okey? Tapi dia kekal lama. Itu kelebihan online. Okey, jadi okey, apabila sebelum ni anda dah dapat pelanggan. Maknanya prospecting ni buat akhirnya ada orang WhatsApp PM. Okey, apabila ada orang WhatsApp PM, okey, dan ketika inilah anda akan start closing, close. Anda akan start close. Jadi antara part yang sangat penting. Benda yang paling penting dalam closing ni adalah semasa dan juga selepas. Sebab yang ni memanglah kita mencari pelanggan. Saya tahu lah, di kalangan anda ramai yang datang PM WhatsApp. Tapi semua tak dapat nak jual kan. Sebab macam-macam masalah yang ni, masalah yang ni. Kan, dia buat alasan ni blue tick lah, tunggu gaji lah. Ataupun kata suami tak bagilah kan. Macam-macam lah. Ataupun susah ni COD lah, kos pos mahal lah. Macam-macam kan alasan. Jadi kita nak counter semua alasan tu. Okay. Jadi, untuk semasa dan juga selepas. Semasa dan juga selepas. Untuk semasa, yang ni saya rasa anda semua kena salin. Yang ni penting. Okey, untuk semasa, kalau ada pelanggan WhatsApp anda, apa yang anda kena buat? Ataupun apa yang anda kena fikir? Macam mana aku nak tackle dia? Okey, yang pertama adalah approach. Yang pertama adalah approach. Approach ni maknanya anda mendekati pelanggan tu. Anda mendekati pelanggan tu. Maksudnya, anda mendekati pelanggan tu, macam mana anda nak cari titik persamaan? Memanglah ada orang PM, salam puan, saya berminat menjual kopi hijau, macam mana ya? Anda kena cari cara nak mendekati dulu. Contoh orang PM anda kan, anda kata, salam tuan nak kopi hijau macam mana ya? Anda cakap macam ni, waalaikumsalam. Boleh tuan, tak ada masalah. Tuan, nama apa ya? Daripada mana ya? Nampak tak? Anda nak kenal dia dulu. Nak kenal dia dulu. Jadi anda kena cari cara nak mendekati dulu. Kena mainkan emosi dulu. Biar dia anggap kita ni bukan orang luar. Okey? Jadikan kita ni sebagai seorang yang dekat dengan dia. Nak jadikan dia sebagai seorang sahabat, kawan. Sebab kita ni kalau nak beli apa-apa, kita akan beli dengan kawan kita dulu. Okey. Salah satu teknik yang mana digunakan untuk approach adalah syarikat Starbucks ataupun kopi. Okey? Macam mana kopi dia boleh memecahkan barrier antara dia dengan pelanggan adalah dia tulis. Okey, ini contoh eh. Dia tulis, kalau anda beli Starbucks punya kopi, dia tulis nama anda, dia tulis, dia sign nama anda dan sign. Okey. Nama anda dan sign dekat gelas kopi tu. Itu sebenarnya dia mainkan emosi, memecahkan orang kata penjanggalan. Memecahkan, biasanya kita dengan orang luar kan kita rasa janggal, sebab tak kenal kan. Jadi dia memecahkan orang kata janggal tu dengan tulis nama dan nama pelanggan tu. Jadi benda tu akan pelanggan akan rasa dekat hati. Dekat je kita dengan dia. Nampak tak? Itu fungsi. Pertama sekali kalau pelanggan dah WhatsApp anda, anda kena cari cara untuk mendekati dia dulu. Nak berkawan dengan dia. Biar dia anggap kita dengan dia tu selesa. Bukan orang luar, bukan orang jauh. Okey? Okey, jadi yang ni anda kena faham betul. Sebab ni cara nak close, cara nak jadikan dia sebagai pelanggan, customer. Okey. Okey, yang kedua adalah bila mana anda dah dapat nama dia dan sebagainya, ataupun mungkin anda kata nak dekat kali, oh ya ke cik ada kat, cik tinggal kat sana. Okey, saya dulu pernah pergi jalan-jalan kat sana. Kan kat situ kan ada kedai famous, nama restoran apa-apa. Nampak tak? Itu cara anda macam mana nak mendekati dia. Biarkan dia selesa dengan kita. Okey. Yang kedua adalah fact finding. Fact yang kedua adalah, yang pertama adalah approach, yang kedua adalah fact finding. Fact finding ni maknanya mencari maklumat pasal prospek. Macam mana tu eh? Cari maklumat. Okey. Maklumat apa yang nak cari? Okey. Maklumat yang nak cari kita ada 4. Kita ada 4 lah. Dia punya main problem. Okey. Yang pertama sekali maklumat adalah, pertama sekali adalah satu masalah. Saya harap anda dapat catat eh. Okey. Fact finding ni maknanya mencari maklumat pasal pelanggan tu. Maksudnya sebab apa dia datang
sebab apa dia datang PM kita? Mesti ada sebab. Pertama sekali, anda identify dulu dia punya masalah. Dia datang cari kita, mesti ada masalah kan? Cari point apa sebenarnya masalah dia ni. Dia nak bina rumah tapi tak tahu. Okay, tak tahu, tak yakin dengan kontraktor lain, dia yakin kat kita. Dia nak beli produk kopi hijau, dia rasa dia nak kurus. Kita kena cari beton point masalah dia. Okay, yang kedua, maksudnya pecahan daripada fact found ni lah. Cari maklumat ni pecah pula kan. Pertama, kita cari apa masalah. Yang keduanya, okay, kita worst case scenario. Mana kita dah tahu apa masalah dia. Lepas tu kita bagi andaian dekat dia. Maksudnya, cik nak kurus sebab tu cik nak kopi hijau. Oh ya ke cik, kalau badan besar ni kebiasaannya lah mungkin ada risiko datangkan penyakit macam itulah. Tapi anda kena jaga sensitivity juga. Jangan pergi kepada judgemental. Okey, judge. Jangan pergi kepada judge. Maksudnya macam ni. Oh ya ke cik nak diet ke? Eloklah cik, sebab kalau cik kadang-kadang kita nak diet ni kita perlukan suplemen yang baik. Kadang-kadang kalau benda yang tak elok akan jadi kesan sampingan. Tapi kopi kalau kita diet dengan produk yang betul, insya-Allah benda tu tiada kesan sampingan. Maknanya anda dah cari titik masalah dia. Lepas tu anda buat pula satu andaian kepada dia supaya masalah dia tu kalau tak selesai segera akan jadi makin lagi teruk. Anda tanam fikiran dia, tanam fikiran mindset dia. Kalau masalah dia kalau tak selesai akan jadi lebih teruk. Nampak tak? Anda psycho lagi dia. Anda psycho dia supaya masalah dia tak selesai akan jadi lagi teruk. Supaya dia akan rasa wow, oh aku kena selesai segera ni. Nampak tak? Kalau tak selesai sekarang ni, nanya aku. Nampak tak? Kena biar klien tu fikir macam tu. Kena biar customer ni cari point masalah dia apa sebab dia PM kita. Yang keduanya, anda kena bagi andaian. Kalau tak selesai segera, masalah. Okay, faham eh? Okay, yang ketiga. Okay, yang ketiga adalah solution. Solution ataupun penyelesaian. Penyelesaian. Maknanya anda dah bagi andaian dekat dia kalau masalah ni tak selesai, dia akan jadi lagi teruk. Lepas tu anda bagi tahu dekat dia pasal penyelesaian pula, cara nak selesai. Yang ni anda sendiri cik ni boleh selesai. Kalau anda kata cik minum kopi hijau ni, kopi hijau kita ni memang terbukti cik, memang terbukti orang yang dah minum memang kenyang. Jadi mereka dapat diet, mereka tak diet, mereka tak perlu makan nasi dah. Dah terbukti cik. Kalau cik tak percaya, saya boleh bagi nombor telefon pelanggan saya yang sebelum ni. Cik boleh contact dia, boleh bincang dengan dia. Betul ke tak produk kopi hijau ni dapat hilangkan lapar? Kalau anda ada pelanggan yang boleh percayalah, kawan-kawan ke apa kan, yang betul-betul memang boleh tolong anda lah. Okay. Okey, apabila anda dah beritahu dah bahawasanya anda lah yang akan menyelesaikan masalah dia. Di situ, bila mana dia makin takut tadi sebab dia tahu masalah ni kena selesai segera, anda bagi jalan dia, dia akan terfikir, oh, tak ada orang lain dah. Memang aku rasa aku kena beli dengan dia ni. Dia akan fikir macam tu. Dia akan mula fikir yakin kepada anda. Okey, seterusnya. Nombor 4. Okay, dan kalau dalam hartanah pula, mungkinlah anda kata macam ni. Macam ni cik, dalam hartanah lah, lah bina rumah, bina properties kan. Mungkin anda kata, oh cik nak bina rumah. Cik mungkin tak yakin kan dengan isu sekarang ni. Kebanyakan syarikat yang bina rumah, kebanyakannya ramai yang rumah tak siap. Rumah terbengkalai. Tapi kalau dengar Arduino ni, alhamdulillah cik, setakat ni memang tak ada lagi projek terbengkalai, semua rumah siap. Kalau cik tak percaya, cik boleh tengok dekat kita punya package, semua rumah siap. Jadi anda kena pandai psikologi macam tu. Benda ni kalau tak bercakap hadapan, anda boleh by WhatsApp pun tak ada masalah. Ayat tu kena biar jelas dan faham. Okay? Okay. Seterusnya adalah jalan penyelesaian. Bila kita dah kata psycho dia, bahawa masalah ni akan makin berat, kita bagi penyelesaian kat dia. Saya cadangkan cik, baik cik bina rumah dengan Arduino Properties. Saya cadangkan lah. Sebab kalau cik bina dengan syarikat lain, saya tak sure lah macam mana. Saya tak pasti, saya tak boleh bagi jaminan. Tapi kalau cik dengan Arduino, mungkin saya boleh bagi jaminan 100%. Sebab apa? Saya dah tengok dah. Totally projek dekat sini memang semua siap.
Nampak tak? Anda memberi penyesaian pada dia. Okey. Seterusnya. Okey. Seterusnya adalah nombor 4, interest. Interest ataupun minat. Apabila dia mula kita bagi penyesaian kat dia, kita kena pandai ambil dia punya minat. Maksudnya, dari segi minat ni, anda kena naikkan dia punya minat. Perasaan minat dia nak membeli tu. Okey. Anda kena cuba bandingkan customer-customer ataupun yang dah berjaya sebelum ni, ataupun klien-klien hartanah yang dah serah kunci kan. Cakap rumah cantik-cantik cik dekat Avino. Kalau tak percaya, cik boleh tengok sendiri. Macam mana dalaman dia, spek binaan dia, semua cantik-cantik. Dan alhamdulillah setakat ni kualiti memang ramai klien yang akui benda ni. Anda kena cuba naikkan minat dia untuk membeli. Sebab anda dah yakinkan dia tak ada jalan penyesaian. Sekarang ni anda kena tokok tambah. Jadi kalau nasi tu kena tambah lauk lagi yang best. Supaya dia jadi lagi minat untuk membeli dengan anda. Okey, nampak tak? Lepas tu anda kena naikkan minat dia. Ini semua ini adalah bergantung pada kreativiti anda lah. Bukan saya yang bagi cadangan. Maksudnya saya bagi cadangan. Tapi dia mengikut acuan kreativiti anda. Saya tahu anda semua dia masing-masing. Macam mana nak psikologi, macam mana nak buat ayat ke klien ataupun customer anda. Okey? Okey. Jadi itu adalah fact founding. Dia ada 4. Okey. Pertama sekali anda kenal pasti masalah dia apa. Yang keduanya anda cuba psycho dia, masalahnya akan bertambah berat kalau tak selesai sekarang. Okey. Yang ketiganya, anda bagi jalan penyesaian kat dia. Bagi jalan penyesaian yang terbaiklah dan logiklah. Jangan bagi jalan penyesaian yang tak logik. Sebab takut apa? Takut mereka akan fikir, dia ni gebang je. Anda bercakap tu biar logik dan fakta. Jangan gebang. Kalau gebang, kantoi, tak betul, fakta bukan fakta, menipu, yang tu lagilah. Anda punya barrier, halangan dengan customer tu terus jadi tinggi. Memang takkan pecah lah. Okay? Kalau yang bahayanya, dia pergi viral lagi dekat orang lain. Lagi bahaya. Memang anda rekod buruk lah untuk buat jualan. Okay. Seterusnya, interest. Interest ni, bila mana dah bagi jalan penyesaian, anda kena cuba cari point, naikkan minat dia. Naikkan minat dia untuk beli. Carilah point-point yang bagus. Maksudnya, kalau dari segi bulan ni kita ada jualan, promosi ke apa ke, cari point, naikkan minat dia. Okay. Okay, seterusnya. Okay. Apabila selesai isu fact founding, kita pergi kepada 3, iaitu iaitu bahagian presentation. Presentation. Presentation ni maksudnya barulah anda start. Barulah anda start promosi anda punya produk ataupun anda punya package rumah, banglo, Avino. Baru start tunjuk kat dia apa yang kita offer, apa yang kita banglo yang ada, yang testimoni siap, barulah tunjuk. Jadi benda ni bukanlah kata panjang lebar. Dia simple je benda ni. Kalau anda WhatsApp dengan dia, saya rasa 2-3 perkataan je dah selesai dah isu 4 ni. Lepas tu barulah present. Jadi anda kena kenal pasti dulu. Tapi kalau klien tu jenis nak straightforward, jenis sifat yang tidak mesra alam lah, ada juga. Mungkin anda boleh direct kepada presentation lah. Tapi kalau anda boleh go through satu-satu melalui emosi, guna emosi untuk dapatkan fact founding ni, insyaAllah dia akan yakin kepada anda 100%. Dan anda senang nak close pelanggan. Senang sangat. Okay? Sebab dia dah yakin dengan anda. Dan anda dapat menunjukkan bahawasanya anda ni seorang yang pakar. Okay? Tapi kalau tak pakar tu, kena belajarlah, tambah lagi ilmu hartanah supaya dia akan lagi pakar, yakin dengan anda. Kalau dari segi produk, tambah lagi ilmu dari segi kesihatan ataupun kelebihan herba-herba dalam produk tersebut. Kena belajar. Okay? Okay, presentation. Bila anda presentation, mungkinlah anda start present mengenai produk. Apa kelebihan dia, produk kotak ni macam mana, berapa sachet, satu sachet berapa gram, kan? Jadi kalau dia Avino Properties, mungkin anda boleh present dari segi kena dapatkan sebut harga. Okey, mengikut bajet. Okey, keluasan spek macam mana dia kena buat. Ataupun boleh tunjukkan testimoni banglo. Itu anda boleh start mula presentation. Okey, untuk bahagian produk. Okey, lepas tu, yang seterusnya, lepas anda presentation, ni berlaku semasa lagi . Lepas anda presentation, dia akan pergi kepada nombor 4, iaitu HO. HO ni, ataupun nama penuh dia, Handling Objection. Handling Objection. Jika kita presentation, kita bukan boleh kata bahawasanya semua orang akan setuju.
Ada juga yang kata tak nak. Ada juga yang kata saya nak survey dulu. Ada juga yang kata saya nak tengok dulu syarikat lain. Okey. Yang paling penting, cara nak handling dia. Handling of objection tu. Adalah perkara yang saya tekankan adalah handling objection adalah anda kena bagi kesan kepada customer tu. Anda kena bagi psikologi dekat dia bahawasanya tempat lain tak ada, tempat ni je ada. Ataupun orang lain tu kita tak tahu macam mana. Kita je yang pakar yang boleh selesaikan masalah dia. Ha. Jadi, anda kalau dari segi hartanah, di Avenue Properties, anda kena psikologi dengan ilmu hartanah. Supaya dia nampak anda ni pakar dalam bidang ilmu hartanah. Boleh cek pinjaman macam mana. Okey, dari segi anda kena belajar benda ni. Untuk API, intern, anda kena join kelas dan belajar. Macam mana nak handle macam ni. Ataupun tambah ilmu hartanah. Okey, adalah handling objection. Handling objection ni maksudnya cara kita nak. Kalau dia tolak, dia tak nak, macam mana kita nak handle balik? Tapi kalau dia tak nak juga, kita boleh buat apalah. Tapi kita asyik kita ada usaha untuk orang kata go through dengan dia. Okey? Okey. Selepas itu berlaku, barulah berlaku pada yang kelima, iaitu closing. Lepas ada handling objection, barulah kita pergi yang kelima, iaitu closing. Lepas dia tolak ataupun tidak. Maksudnya dia tolak ataupun dia terima. Lepas tu lah baru berlaku close ataupun berlaku orang kata jual beli. Maknanya dia setuju untuk beli dengan kita. Ha. Sebab orang ni, mindset orang ni memang semua sama. Sebab kita adalah makhluk yang bernama manusia. Bila mana manusia, tak boleh nak lari. Sifat manusia tu memang ada. Jadi kebanyakannya semua sama. Kita, pelanggan, orang lain. Kita sendiri pun kalau nak beli produk, memang kita tahu apa kemusykilan yang kita ada. Jadi macam mana dia yakin dengan kita? Sama juga kita nak yakinkan orang. Jadi kita kena berfikir orang lain tu sama dengan kita. Apa yang kita fikir? Mungkin anda lebih cerewet daripada pelanggan yang nak jual tu. Mungkin. Kan? Ada setengah pelanggan tu ada kata sangat-sangat cerewet. Tak boleh sikit. Terus. Hentam. Tapi kalau fikir balik, mungkin anda juga seorang yang cerewet. Jadi anda boleh berfikir cara yang sama dengan orang cerewet tu. Ha, nampak tak? Jadi pelanggan ni ataupun manusia ni ibarat kata kita menguasai mindset dia. Mindset pelanggan tu. Macam mana kita nak menguasai dia untuk dia beli dengan kita. Kalau anda seorang yang pakar ataupun seorang yang hebat dalam menguasai pemikiran mindset pelanggan ni, anda boleh dikatakan jadi tahap hebat lah. Maksudnya jual apa-apa pun memang laku. Oh, seperti mana tadi saya kata dah, tengok je anda orang rasa nak beli terus. Ha, mungkin sampai tahap tu. Sebab apa? Bila mana anda dah buat, anda jadi senyum je tu orang rasa nak beli. Mungkin anda sampai tahap tu. Yang tu memang tahap hebat lah. Orang kata tahap dewa lah kan. Ha, tapi nak beritahu kepada anda, ini adalah proses semasa untuk close customer. Ingat formula ni, tanam, guna cara ni, insyaAllah pelanggan akan yakin dengan anda. Okey, seterusnya, saya akan terangkan cycle bulatan je lagi, tapi saya nak terangkan secara detail dulu kan. Okey, untuk semasa kita dah settle dah. Kita pergi kepada selepas. Selepas ini juga penting. Selepas ni, boleh dikatakan yang prospek tadi dia dah jadi pelanggan. Okay, ramai yang terlepas pandang. Dapat je customer ni, lepas tu tak layan dah. Cari pula pelanggan baru. Hari-hari macam tu. Sebab tu yang menyebabkan orang kata sakit bisnes ni. Nak cari pelanggan baru je kan. Sedangkan pelanggan yang ada ni, dia tak tanya balik. Mungkin lah pelanggan yang ada lama ni, dia akan beli balik. Repeat beli. Ha, sebab pelanggan lama pun dia perlukan layanan juga. Kan? Takkan dia pelanggan nak cari anda pula. Jadi anda kena selesa mencari pelanggan yang sedia ada dan juga cari prospek yang barulah. Okey. Untuk yang selepas pula, apa yang anda perlu buat jika anda sudah ada pelanggan? Okey, pertama sekali, anda kena follow up balik untuk apa? Pertama sekali, untuk repeat order. Pertama sekali untuk repeat order. Maknanya nak pastikan dia repeat membeli, ulang membeli dengan anda, bukan dengan orang lain. Okey, dia akan membeli lagi, tapi saya takut dia pergi kepada orang lain, kawan-kawan kita. Rugilah kita. Sepatutnya dia beli dengan kita sebab dia memang pelanggan setia. Cuma dia tak setia dengan anda je, dia setia dengan orang lain. Rugilah anda. Sebab apa dia setia dengan orang lain? Sebab dia tahu orang lain lagi best. Layan dia lagi best, mungkin dia bagi hadiah ke, misteri ke apa kan. Jadi best. Orang dia membeli pun best. Tapi dia akan tetap membeli. Cuma beza dia tak beli kita, dia beli orang lain. Jadi rugilah anda. Jadi anda kena pandai layan dia selepas. Okey? Okey. Seterusnya. Okey. Upsell. Okey. Upsell ni maksudnya macam ni. Okey, mungkin mungkinlah. Okey.
mungkin anda dia dah beli sekali satu kotak kopi hijau moringa contoh. Lepas tu mungkin akan datang anda buat paket combo. Kalau anda beli 3 kotak, 5 kotak dapat harga promosi. Jadi anda upsell. Maksudnya anda up lagi dengan paket-paket yang lain. Jadi anda boleh promote dekat dia. Sebab dia dah percaya kepada anda, jadi anda tak perlu nak yakinkan dia lagi, dia dah memang kenal anda. Jadi kalau anda promote paket-paket yang terkini ataupun paket terbaru, combo ke, jadi mereka akan terus membeli dengan anda dengan jumlah yang banyak. Jadi anda kena pandailah strategi sendirilah. Contoh anda buat harga combine, anda kata, "Salam tuan, bulan ni ada offer lah tuan. Kalau tuan beli 3 kotak." Jadi mungkin masa tu anda nak jual 3 kotak, 5 kotak, 10 kotak, dia tak fikir banyak dah. Dia terus beli, terus bayar. Sebab dia dah tahu dah produk ni memang terbukti testimoni dia. Tak ada janggal lagi dah. Sebab daripada usaha anda dah yakinkan dia tadi, dia dah yakin dah nak beli banyak. Sebab tu setengah orang tu dia dapat jual 10 kotak, 50 kotak, 30 kotak tanpa ada muskil. Mungkin anda kata hebat dia dapat jual banyak, dapat pelanggan banyak. Sebenarnya bukan dapat pelanggan banyak, customer banyak. Cuma dia dapat jual banyak dengan pelanggan yang sama. Sebab apa? Sebab dia dah pick up pelanggan tu. Pelanggan percaya pada dia. Yang masalahnya, yang proses yang pertama tadi, semasa tadi, anda kena betul-betul bina hubungan dengan dia. Akhirnya dia akan terus membeli, okay, untuk yang akan datang lah. Dan mungkin seumur hidup anda dia akan terus membeli. Walaupun anda dah lebih intern dan sebagainya kan, ataupun ni, memang dia akan terus membeli. Itu pengalaman kita lah, sahabat-sahabat di Avenue Group. Okay? Okay, yang ketiga, kenapa kita kena follow up lagi pelanggan yang sudah beli? Yang ketiga adalah kita cross sell. Okay, upsell ni mungkin kita dia nak akan beli lebih lagi lah kan, 2-3 kotak semua produk yang sama. Kita cross sell. Cross sell ni mungkin kita akan promote produk lain pula. Contohlah, dia dah beli kopi hijau moringa Avino. Dah terasa sedap apa semua. Jadi, anda boleh selitkan dia, kata, "Salam tuan, bulan ni insyaAllah kita ada produk baru." Orang tanya, "Produk apa?" "Produk kopi hitam yang akan dikeluarkan." Jadi, terus mereka akan beli. Sebab dia rasa, "Uish, produk kopi moringa hijau dah power dah. Apatah lagi produk kopi moringa yang bercampur dengan kunyit hitam lagi power." Jadi, dia akan terus beli. Jadi, anda boleh cross dengan produk lain. Ataupun anda boleh selit produk lain yang berlainan, yang berlainan bidang. Ha, berlainan apa panggil? Berlainan produk. Mungkin ada jual kopi kat dia. Lepas tu cakap juga kat dia, "Salam tuan, syarikat ni bukan ada kopi hijau saja. Dia ada nasi Arab. Kalau ada tuan-tuan nak buat jamuan family ke apa, mungkin tuan boleh apa? Boleh try juga nasi Arab kita." Dia dah yakin dengan anda, percaya dengan anda. "Oh ya ke, macam sedap je. Saya nak cubalah." Terus beli. Jadi selepas ini adalah perkara yang memainkan peranan penting untuk anda terus mendapat jualan yang banyak. Okey? Okey. Seterusnya adalah referral. Referral ni bermaksud dia refer kepada orang lain pula. Contohlah dia deal dengan Arif lah. Arif, contoh Arif. Dia beli dengan Arif, dia tahu Arif ni seorang yang best kalau beli dengan dia. Dia layan baik, reply WhatsApp cepat kan. Selesa, cara cakap lembut. Ni contoh lah kan, contoh sebagai contoh. Okay. Lepas tu, bila mana dia rasa selesa berhubung kita, dia akan recommend pula ke orang lain, ke orang luar. Nampak tak? Jadi benda tu lah akan membantu sale kita. Kapan-kapan tengok ada ada WhatsApp baru lah. Cik datang daripada mana? Daripada Facebook ke daripada Instagram saya? Dia kata, "Bukan, saya tak tengok mana-mana Instagram atau Facebook awak, tapi saya datang daripada tuan sebelah ni. Dia dah recommend saya dekat awak." Contohlah kalau bina rumah, rumah dia cantik, boleh bina, kita bina siap dan sebagainya. Akhirnya dia puas hati, dia recommend kat saudara mara dia pula untuk bina rumah. Jadi dia tak cari orang lain, dia akan cari kita juga. Sebab dia percaya pada kita. Dia tahu dekat Avino ni ramai agent di luar sana. Ramai sangat. Tapi dia tak cari mereka, dia cari kita. Sebab dia kata, "Dengan dia ni lah, dia ni senang, baik pula tu." Nampak tak? Benda tu akan membantu anda sale berkembang-berkembang. Teknik referral ataupun teknik orang kata recommend kepada recommend. Mulut ke mulut. M to M. Ataupun mulut ke mulut lah. Bercakap dari segi mulut ke mulut. Macam tu. Okey, jadi setakat ni sahabat kita semua yang tengah live sekarang ni, setakat ni faham tak? Kalau faham tulis komen live chat, tulis faham. Okey, faham dan jelas eh. Saya tak sure anda dengar jelas tak suara saya. Kalau anda dengar jelas suara saya, tulis faham dan jelas. Okey. Jadi kalau kita dah faham konsep nak close ni, insya-Allah customer mana-mana pun memang tak ada masalah lah. Anda boleh rate sebagai pelanggan anda. Okey.
Faham dan jelas. Okay, right. Clear. Okay, okay. Faham dan jelas. Okay, Aklina, Hawa, Ashirah. Okay. Arif. Okay. Okay, Sazlin. Okay. Boleh komen lah. Saya akan sebut nama seseorang. Naim. Okay, faham dan jelas. Okay, mungkinlah anda tengok video ni, rakaman mungkin anda pelik. Saya cakap dengan siapa ni? Sebab sekarang kita tengah buat live. Bila dah rakam nanti memang tak akan nampak. Chatting live naik tu kan? Masa live ni je lah nampak. Okay. Okay. Jadi saya nampak, akan nampak awak jelas perkara ini. Dan sekali saya nak tulis dari segi cycle. Okay, cycle. Okay. Dia sebenarnya, benda kita bincang ni adalah salah satu kitaran yang lengkap. Cycle dia panggil. Kitaran. Kita dah terangkan tadi mengenai, okay, Nabila, faham dan jelas. Okay. Siapa yang ada, komen je eh. Faham dan jelas, saya akan tengok. Okay. Kitaran yang lengkap. Okay. Dia sebenarnya benda ni adalah kitaran. Kitaran macam mana, saya akan tulis. Okay. Kitaran ni macam ni. Macam mana kita nak close sale. Okay. Kita close pelanggan ni. Kitaran lengkap macam ni. Okay. Okay. Pertama sekali, step yang pertama adalah marketing ataupun prospecting. Yang kita dah terangkan tadi dan masa sebelum. Prospecting atau marketing macam-macam lah anda buat. Buat live, buat apa, buat copywriting, poster, buat video TikTok. Macam-macam lah buat kan, usaha kita nak marketing, cari, tarik orang datang kepada kita. Okey, apabila mereka dah datang kepada kita, kita akan pergi kepada, okey, bahagian yang pertama iaitu semasa. Yang ni boleh katakan sebelum lah. Sebelum, yang ni kita pergi kepada semasa. Pertama sekali approach. Pertama sekali approach. Approach ni maksudnya anda nak mendekati pelanggan tu macam mana. Okay. Okay, yang ketiganya, yang keduanya adalah fact finding. Fact finding ni maksudnya anda nak mencari, orang kata, titik persamaan lah. Ataupun nak orang kata, nak berhubung dengan pelanggan tu. Dan fact finding ni kita bagi pada 4. Kita bincang tadi kan? Dah bincang. Ni saya ringkas dia. Okay. Fact finding ni pertama sekali kita cari apa masalah dia. Masalah ataupun sebab lah. Ataupun reason. Okay. Masalah ataupun sebab. Kenapa dia PM kita? Yang keduanya, kita psycho dia mengenai worst scenario. Maknanya kalau dia tahu, kita tahu masalah dia, kita psycho dia, kita kata, masalah ni kau tak selesai segera ni, makin besar ni tuan. Kita kena cuba-cuba cepat-cepat selesaikan ni. Ini adalah satu benda yang contoh lah. Okay. Yang ketiga adalah, solution. Solution. Solution maknanya kalau kita dah terang kat dia masalah akan makin besar, kita cuba bagi jalan kat dia. Macam mana nak selesaikan masalah ni. Dan antaranya kita boleh fikir mindset kita adalah produk kita lah. Sebab tu dia PM kita, dia tak PM orang lain. Sebab dia tahu kita ada produk yang boleh selesaikan masalah dia. Jadi kita bagi, orang kata, secara ringkas, apa yang boleh selesaikan masalah dia. Okay. Seterusnya, solution. Seterusnya, interest. Bila mana anda dah bagi tahu jalan penyelesaian, anda kena pandai naikkan minat dia untuk beli. Naikkan minat dia untuk beli dengan kita. Okay. Seterusnya, interest. Lepas tu, barulah start presentation. Presentation ni anda boleh present lah mengenai produk, service Avino Properties, Avino Beauty and Health dan sebagainya lah. Okay. Lepas tu, barulah, lepas tu kita boleh HO. Ataupun handling objection lah. Okay, handling objection ni sebenarnya banyak cara. Pertama sekali, mungkin dia kata dia nak survey dulu, dia tunggu gaji dan sebagainya. Atau dia cara dia tolak kita lah. Jadi kita kena handle dengan baik. Maksudnya kita kena terus letak di dalam database kita dan untuk kita follow up pada kemudian hari. Okay? Okay. Mungkin anda presentation ni dia akan terus close dekat sini. Okay? Lepas anda present, mungkin dia akan terus membeli kat sini. Mungkin tak perlu handle lah dari segi objection, dari segi penolakan. Okay? Mungkin juga lepas anda present, dia masih lagi menolak untuk membeli dengan anda. Jadi dekat situ anda kena pandai lah. Kena pandai untuk handle. Ya. Yeah. Okay. Lepas tu, lepas handle objection, mungkin dia akan close. Mungkin dia close dekat sini. Tapi kalau anda dapat handle dengan baik, anda dapat jaga, batu kita ada ayat macam mana kita nak follow up dia kalau dia senyap. Kan ada copywriting yang sahabat kita buat, Azwadi buat, okay, Nabila buat dan juga Izwan buat kan, untuk kopi jauh punya. Itu adalah contoh.
macam mana kita nak terus WhatsApp dia jika dia blue tick ataupun dia buat tak tahu je kita kan. Jadi dekat situ adalah cara boleh dikatakan zero objection lah. Terus follow up dia. Okey, dan mungkin lepas tu mungkin dia akan close dekat sini. Okey. Apabila dia close ataupun closing lah, kita ambil satu close lah, close akhir. Okey. Jadi mungkin dia akan close, tapi kita ambil lepas handle, kita akan dia close akhir. Okey. Lepas dia close dekat sini, apa akan jadi? Nampak tak? Ini adalah satu kitaran yang lengkap. Lepas dia close kat sini, apa akan jadi? Okey, kita akan pergi balik, start balik. Kita akan start balik dekat sini. Okey, lepas close, kita akan start balik kepada marketing balik ataupun prospecting, cari pelanggan balik. Cari prospect balik. Lepas tu kita akan pergi lagi kat sini, approach dan sebagainya. Itulah adalah salah satu kitaran yang lengkap. Kitaran, cycle untuk mencari prospek. Mencari prospek ataupun pelanggan yang sedia ada. Dia akan terus membeli. Okay. Membeli dah beli close sekali, dia akan terus membeli. Mungkin untuk pelanggan yang sedia ada ni, anda kena yakinkan lagi dia. Dia dah beli sekotak. Lepas tu dia nak yakinkan dia beli dua kotak pula. Jadi mungkin anda akan melalui proses yang sama. Dia akan berputar-berputar benda yang sama. Jadi ini adalah salah satu kitaran. Macam mana anda nak close sale ataupun mencari pelanggan. Okey, jadi ini menggunakan teknik psikologi lah dalam close ni. Okey, jadi setakat ni faham tak penjelasan saya? Okey, ada yang tak faham boleh. Okey, setakat ni lah saya bagi ruang dalam 5 minit. Ada tak soalan yang nak tanya? Boleh tulis kat ruang komen. Live chat. Ada tak nak tanya setakat ni lah? Ada yang tak faham ke mengenai kitaran ni? Okey, ada soalan tak setakat ni? Dekat on. Okey. Apa-apa saja soalan lah anda nak tanya. Sebab kalau anda faham konsep cycle ni, sebenarnya pelanggan di Avino Properties ataupun Avino Beauty and Health sama saja konsep dia. Cuma produk pula yang berbeza lah. Ha, macam dia punya flow nak close pelanggan dan klien tu semua sama. Cuma dari segi ayat kita pakai, dari segi apa kita pakai tu yang penting lah untuk dia dekat dengan kita. Tetapi secara umumnya, dia punya flow macam ni. Jadi, ini adalah salah satu teknik yang mana kreativiti anda sendiri. Mengikut syarikat anda, mungkin ada seorang yang ada. Setengah orang tu dia seorang yang memang kasar atau panas baran kan. Ada setengah tu memang sifat dia macam tu. Jadi, anda kena cuba banyak bosan dalam WhatsApp. Sebab kalau tak sesuai untuk berjumpa. Mungkin. Tetapi ada setengah orang tu dia sangat lembut. Tapi tidak tegas pula. Dia tak berani nak beritahu pelanggan tu pasal bayaran. Ada juga macam tu. Jadi kalau anda rasa susah sangat, kalau boleh guna robot. Sebenarnya kita beritahu tadi, robotnya adalah pertama sekali copywriting. Yang keduanya adalah website. Guna robot untuk membantu anda untuk close pelanggan tu. Ha, maknanya kalau dia jumpa anda tu, dia terus bayar. Dia tak fikir banyak dah. Ha, ini antaralah teknik yang anda boleh pakai untuk close. Kalau anda seorang yang yakin untuk close manual, berhadapan macam ni, cakap, anda boleh terus close lah. Ha, dengan guna cara ni. Tapi cara ni juga boleh dikaitkan dengan robot tadi. Dia punya step macam ni. Sebab macam ni dia memerlukan komunikasi dua hala. Antara anda dan juga pelanggan. Tapi kalau robot tu memang totally satu hala je lah. Dia baca, dia terus close. Ha. Tapi kalau anda kata ada juga website yang mana dia boleh buat satu chatting bot. Chatbot. Ha, mungkin anda pernah tengok apa. Shopee ke apa. Dia kita tak perhati ke server problem Facebook ke. Kita pun WhatsApp dia punya chat tu, dia ada auto bot yang reply. Yang tu boleh sistem yang mana diwujudkan sebagai robot jugalah, auto reply dan sebagainya. Okey, setakat ni jelas tak pandangan saya? Kalau jelas dan faham, boleh komen sekali lagi. Jelas dan faham. Okey, mungkin kita akan ending lah kita punya kelas untuk API, untuk macam mana kita nak grow sale. Okey, boleh komen sekali lagi. Jelas. Okey, Arif jelas. Sampai lain. Untuk esok mungkin kita akan lebih teknikal ataupun lebih kepada bengkel lah, bengkel ataupun ice breaking. Yang mana hari ni kita akan lebih kepada teori dulu. Bukan teori juga, anda benda ni praktikal juga. Okay, Aklina, Sazlin, Ashirah, Izzuan. Okay. Hawa, okay jelas. Apapun sekalipun, bisnes yang anda buat, untuk close ni anda kena faham mengenai produk. Produk, kelebihan produk, package Bungalow Albino, anda kena faham betul. Untuk dekati pelanggan tu.
Sebab pelanggan tu dia nak orang yang pakar untuk apa, consult dia. Okay, Nabila, jelas. Okay. Okay, ada lagi sahabat-sahabat kita lain? Sila komen eh. Saya akan tengok. Okay. Dan saya akan check lah kehadiran yang hadir pada live kali ni. Okay. Jadi saya rasa mungkin setakat ni sajalah. Jika anda ada soalan apa-apa, boleh PM secara personal. Okay. Ataupun tengok dalam group. Jadi saya harap anda jelas pada kelas pada petang ini. Kita bercakap mengenai macam mana nak grow sale. Ataupun kita nak fikir mengenai apa? Mengenai kita nak close pelanggan ataupun customer tu. Jadi dia ada flow dia, teknik dia. Bukan terus sentam je. Okay. Salam tuan. Saya nak tahu kopi hijau. Berapa? Macam mana ya? Harga dia RM40 cik. Kita dengar pun kita rasa tak best. Okay, Azwadi jelas. Okay. Jadi kalau kita menghentam je, kita tak ikut flow, memang jadi macam tu lah. Pelanggan, uish, terkejut. Uish, harga tu usaha harga RM40. Kan? Dah sekali blue tick, tak layan kita. Sebab cara kita tu. Jadi pelanggan, klien, kita kena step by step. Okay, dan kita kena ikut flow lah kalau boleh. Tanya dulu, dengar dulu apa dia nak cakap. Dekati dia dulu. Dia dah selesa dengan kita, terus kita bagi. Bagi tu bukan apa bagi. Maksudnya terus kita presentation. Apa-apa produk pun memang boleh jual kalau dia dah yakin dengan kita. Sebab tu kalau setengah artis tu, artis lah, kita ambil artis apa, dia ada follower dia kan. Okay. Jual apa-apa memang orang beli. Sebab mereka dah suka kat kita, dah follow kita. Okay, Naim jelas. Okay. Okay. Jadi saya rasa mungkin setakat ni saja untuk kelas pada kali ini mengenai growth sale ataupun teknik nak close sale. Anda dah faham konsep siapa kita, siapa klien, siapa pelanggan, siapa prospek. Jadi apa sekalipun memang anda boleh pergilah bisnes apapun. Kalau dah faham konsep ni, memang boleh close, boleh jual. Kan? Okay, insyaAllah. Okay, jadi setakat ni sajalah kelas pada petang ini macam mana nak grow sale ataupun teknik sale. Saya harap anda semua dapat belajar sesuatu dan cuba apply, praktikkan di dalam syarikat API anda. Okay, Arduino Profit Intern. Okay, jadi saya harap anda guna betul-betul dan benda ni okay, akan dapat mendapat orang kata grow sale ataupun lagi banyak sale jualan berlaku dalam syarikat API anda. Okay, jadi esok insyaAllah kita akan ada kelas lagi untuk praktikkan dari segi Arduino Beauty dan juga Arduino Properties secara teknikal. Okay, macam mana kita nak rancang betul-betul. Sebab ini pagi ni kita based on teori saja dulu supaya anda faham dulu jelas. Okay, secara umum dulu. Bila dah faham konsep secara umum, anda akan boleh pergi pada detail, lagi senang lah. Okay, macam tu. Okay, setakat ni saja daripada saya. Okay, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, boleh last class lah. Okay, jumpa anda di next class. Okay, wallahualam.